ini adalah Moritaka Mashiro, seorang pelajar yang tidak mempunyai cita-cita yang tinggi dalam kehidupannya, tetapi dia ini mempunyai bakat alami dalam menggambar. Dia sedang menggambar seorang gadis kawaii teman sekelasnya, namanya adalah Miho Azuki. Sudah lama Mashiro ini suka dengannya. Pada jam istirahat, Mashiro dikejutkan dengan seorang siswa dari kelas lain yang tiba-tiba melihat bukunya. Dia adalah Akito Takagi. Setelah melihat gambar di bukunya Mashiro, tiba-tiba saja dia mengajak Mashiro untuk menjadi partnernya dalam membuat manga. Tentu saja hal itu membuat Mashiro kaget dan langsung menolak tawaran itu. Tapi karena sudah sangat mantap dengannya, Takagi terus memaksanya agar mau menjadi partner membuat manga, di mana rencananya Mashiro ini yang akan menggambar, sedangkan dia yang akan menjadi pengarang ceritanya. Memang sih, Takagi ini adalah salah satu siswa jenius di sekolahnya. Dia sering mendapatkan penghargaan atas prestasinya. Selain itu, dia sangat terobsesi dengan manga dan bercita-cita menjadi mangaka terkenal. Tetapi kekurangannya adalah dia tidak bisa menggambar. Kemudian, dia terus mengikuti Mashiro yang sudah jelas-jelas menolak, hingga tanpa sengaja dia terjatuh dari tangga. Saat itulah Miho muncul dan melihat gambar dirinya di buku Mashiro. Inilah kesempatan emas bagi Takagi yang mengetahui bahwa Miho ini bercita-cita menjadi seiyu atau pengisi suara, dan kebetulan dia juga gadis yang disukai oleh Mashiro. Dan akhirnya dengan spontan, Mashiro berkata kepada Miho bahwa suatu saat nanti saat mimpinya menjadi mangaka dan mimpinya Miho menjadi seiyu terwujud, maka dia akan menikahinya. Ternyata respon Miho sangat tidak Mashiro duga. Dia juga berkata akan menunggunya sampai saat itu tiba. Miho ternyata diam-diam juga menyukai Mashiro. Wes, akhirnya usaha Takagi membuahkan hasil. Sekarang mereka berdua resmi menjadi partner membuat manga, dan kisah perjuangan mereka berdua pun baru akan dimulai. Pertama-tama, mereka pergi ke studio milik paman Mashiro untuk menyiapkan segala kebutuhannya. Kebetulan di sana terdapat alat-alat yang diperlukan dan beberapa manga. Itu semua ternyata milik paman Mashiro yang bernama Taro Kawaguchi, seorang mangaka yang cukup terkenal dan produktif. Tetapi dia sudah meninggal 8 tahun yang lalu. Di sini kita bisa tahu alasan Mashiro awalnya menolak tawaran Takagi, karena dia tidak ingin seperti pamannya. Takagi ternyata tidak salah memilih partner. Mashiro sudah dari kecil sangat menyukai manga, dan sekarang malah dia yang sangat bersemangat untuk membuat karya. Kemudian mereka berdua mulai membuat garapan manga pertama mereka. Takagi membuat storyboard, semacam kerangka cerita dari manga yang akan dibuat. Sementara Mashiro mulai belajar membiasakan diri menggambar menggunakan pena. Tujuan mereka saat ini adalah untuk bisa masuk ke majalah mingguan Shonen Jump yang terkenal sering membuat manga yang bagus dan laris, sehingga dari sana mereka bisa melakukan serialisasi manga yang dirasa cukup bagus untuk para pembaca. Saat di sekolah, Takagi memperlihatkan majalah Jump yang berisi salah satu manga yang menjadi pemenang penghargaan Tezuka, yaitu penghargaan manga semi tahunan yang diberikan penerbit Shueisha berdasarkan hasil yang diperoleh dari majalah Shonen Jump, di mana pengarang manga itu juga seorang pelajar sama seperti mereka. Namanya adalah Eiji Nizuma. Melihat itu, Mashiro terkesan dengan gambar manganya yang sangat bagus. Kemudian Takagi memberikan storyboard yang sudah dia buat dengan judul Dua Dunia, yang akan menceritakan tentang dunia lain yang berisi manusia kloningan. Setelah itu Mashiro mulai menggambar manganya, sementara Takagi membantu menghitamkan bagian-bagian tertentu. Dan akhirnya manga pertama mereka pun sudah selesai dibuat. Kemudian mereka langsung menuju kantor majalah Jump untuk menyerahkan hasil karya mereka. Di sana mereka ditemui oleh salah satu editor majalah Jump, namanya adalah Hattori. Setelah melihat manga mereka, Hattori cukup tertarik, meskipun banyak hal yang harus diperbaiki. Ini juga memang gara-gara manga itu merupakan manga pertama buatan mereka. Tak lama kemudian, ada kepala editor yang membuat Mashiro berkecil hati dengan mengatakan bahwa manga mereka tidak akan bisa masuk ke Jump. Tapi dengan semangat yang membara, Mashiro dan Takagi mulai memperbaiki manga mereka.
Di sela-sela itu, Mashiro harus sedikit bersedih karena Azuki pindah sekolah untuk menggapai cita-citanya menjadi seiyu atau pengisi suara. Tetapi dia tetap berjanji akan terus menunggu Mashiro. Beberapa waktu kemudian, akhirnya manga mereka masuk dalam salah satu yang mendapatkan penghargaan Tezuka, meskipun masih kalah jauh dengan Eiji Nizuma. Di sana, mereka juga bertemu dengan mangaka yang lain, diantaranya Fukuda, Nakai, Hiramaru, dan tentu saja Eiji Nizuma yang penampilannya sangat nyentrik. Meskipun kelihatan sedikit agak sombong, tetapi dia sangat respect dengan karya dari mangaka yang lain, termasuk Mashiro. Selanjutnya, para mangaka itu makan-makan sambil bincang-bincang santuy bersama Pak Hattori, tetapi hanya Nizuma yang tidak ada. Kalau memang disadari, Nizuma mempunyai level yang berbeda dengan mereka semua, karena Nizuma memang menyerahkan seluruh hidupnya hanya untuk membuat manga, berbeda dengan mereka. Makanya nggak heran, dia selalu menempati posisi teratas dalam Shonen Jump. Meskipun Mashiro dan Takagi menang dalam penghargaan Tezuka, bukan berarti karya mereka akan langsung mendapatkan serialisasi, tetapi masih sebatas one shot atau satu chapter manga yang bisa berlanjut tergantung kepopulerannya dan juga tergantung kebijakan kepala editor. Memang mendapatkan serialisasi itu adalah impian pertama para mangaka pemula, termasuk Mashiro dan juga Takagi. Majalah mingguan Shonen Jump dibagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok mempunyai pemimpin. Pak Hattori termasuk dalam editor bawahan dari pemimpinnya atau ketua editor. Setiap kelompok akan bersaing satu sama lain untuk melahirkan sebuah manga yang populer. Semua editor juga termasuk ketua editor melakukan kompetisi internal dalam masalah penjualan majalah. Membuat serial baru adalah salah satu karya penting dari sebuah editing dan setiap editor bertanggung jawab atas mangaka yang dia urus. Storyboard harus diserahkan dalam bentuk 3 episode dalam rapat dan hanya akan dipilih beberapa pendatang baru. Setelah itu akan menjadi masa-masa yang paling sulit. Storyboard yang sudah dibuat akan dievaluasi beberapa kali, bahkan menghabiskan beberapa jam atau bahkan berhari-hari untuk meninjau semuanya. Konten yang tetap dan terarah serta pengaturan peran juga penting. Untuk mendapatkan hak sebuah serialisasi tidak harus melalui mangakanya, akan tetapi sebagai cek pertama harus dilakukan oleh editor. Beberapa editor setuju untuk diperketat peraturannya, tetapi sebagian yang lain ingin yang sederhana saja. Dari memahami kepribadian pengedit, mangaka akan bisa membangun suatu hubungan yang dapat mempengaruhi suatu karya yang besar. Melalui beberapa pertemuan operasional, storyboard akan mulai tercipta meski tak sampai ke pelukisan naskah. Tetapi untuk para editor hanya menikmati yang menarik saja, serta untuk menyusun rancangan yang lebih akurat, menarik, dan mantap. Selanjutnya, ketua editor akan melihat storyboardnya. Kemudian, proposal akan dibuat pada pertemuan kualifikasi dan akan segera beredar di ruang berita, di mana hanya para ketua yang akan berada di sana. Dalam konsep yang sudah dibaca, kemudian departemen editorial akan melihatnya, dan akhirnya kembali kepada ketua kelompok masing-masing. Dan yang paling akhir adalah rapat penentuan sebuah manga akan mendapatkan serialisasi apa tidak, di mana rapat tersebut hanya dihadiri oleh kepala editor, wakil kepala, dan masing-masing ketua editor. Semua karya sudah ada di sana untuk dirapatkan dan ditinjau, termasuk karya lanjutan dari Mashiro dan Takagi. Dalam rapat serialisasi itu, semua karya mangaka yang masuk kualifikasi diterima untuk mendapatkan serialisasi, kecuali karya Mashiro dan Takagi, yaitu Dua Dunia, dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah tipe alur ceritanya yang diprediksi tidak akan bisa bertahan lama, dan juga karena mereka masih di bangku sekolah. Di saat yang lain mendapatkan kabar baik manganya mendapatkan serialisasi, Mashiro dan Takagi malah bersedih mendapatkan kabar dari editornya, yaitu Hattori, bahwa manga mereka ditolak serialisasi. Kepala editor yang menolak manga Mashiro dan Takagi ternyata dulunya adalah editor dari paman Mashiro, yaitu Taro Kawaguchi, yang meninggal 8 tahun yang lalu. Mashiro Takagi yang letih, lelah, lesu, juga lemas gara-gara manganya tidak masuk dalam serialisasi majalah Shonen Jump sedang terpaku dengan pandangan kosong. Tiba-tiba, seperti kucing menemukan ikan, Takagi mulai senyum-senyum sendiri setelah melihat kiri kanannya.
Ide-ide cemerlang bermunculan dalam kepalanya. Sesegera mungkin dia minta izin kepada Mashiro untuk uzlah atau menyendiri untuk membuat storyboard atau kerangka cerita untuk manga yang baru, karena manga sebelumnya ditolak untuk serialisasi meskipun mendapatkan penghargaan Tezuka. Selanjutnya, saat Mashiro di studio, dia melihat tayangan televisi yang menampilkan Miho, gadis imut yang dia cintai. Nampaknya Miho sudah mulai melebarkan sayapnya di dunia seiyuu atau pengisi suara. Lama Mashiro menunggu storyboard dari Takagi yang berjanji akan kembali sekitar 1 mingguan. Dia pun akhirnya pergi ke tempat mangaka yang lain untuk refreshing sekaligus mempelajari gaya manga mereka. Mereka semua mempunyai karakter dan latar belakang yang berbeda sehingga berpengaruh pada manga yang mereka buat. Ada yang memang semangat membuat manga karena memang suka dan cinta pada manga seperti Fukuda, Nakai, dan tentu saja Nizuma. Ada juga yang tidak suka sama sekali dengan manga tetapi mempunyai keahlian yang luar biasa seperti Hiramaru. Dia merupakan mantan seorang pekerja kantoran yang hidupnya terlalu santuy. Untuk membuat 1 chapter saja dia harus dibujuk dan dirayu oleh editornya. Tetapi tetap saja karyanya tidak bisa dipandang sebelah mata. Beberapa waktu pun berlalu dan tiba-tiba orang yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul juga. Takagi datang dengan membawa 1 juta harapan. Di tangannya sudah ada storyboard yang siap untuk digarap. Judulnya adalah Dunia dengan Kecerdasan dan Uang, yang akan menceritakan tentang kecerdasan yang bisa dibeli dengan uang, di mana tokoh utamanya adalah anak SMA yang biasa-biasa saja. Padahal selama ini yang masuk ke jam adalah seorang tokoh yang overpower. Tapi Takagi ingin memberikan nuansa yang berbeda yang disesuaikan dengan gaya manga mereka sendiri. Dan mulailah mereka menggarap manga kedua dengan sangat teliti dan semangat yang besar. Setelah garapannya selesai, mereka langsung menuju ke Pak Hattori sebagai editor mereka. Tak disangka, Hattori sangat terkejut dan terkesan dengan karya kedua mereka ini. Selanjutnya, manga mereka dirapatkan sebagaimana rapat sebelumnya, di mana kepala editor mempunyai hak utama dalam memutuskan manga yang akan mendapatkan serialisasi. Untuk kali ini, dia menyetujui hasil karya Mashiro dan Takagi. Dengan hati yang sangat gembira, dia menghubungi Miho yang juga sedang menata karirnya. Mereka tidak lupa dengan janji mereka untuk menikah setelah manga karya Mashiro dan Takagi sukses dan dijadikan anime. Selanjutnya, manga mereka masuk di majalah Shonen Jump untuk yang pertama kalinya. Nama pena mereka dalam majalah itu bernama Ashiro Gimoto, yang diambil dari nama mereka bertiga yaitu Miho Azuki, Mashiro, dan juga Takagi. Disinilah fase yang sangat sulit. Sebagai mangaka pemula, mereka harus bersaing di peringkat angket para pembaca dengan mangaka yang lain. Mereka harus terus berinovasi dan memeras otak mereka untuk mendapatkan cerita yang menarik dan bisa selalu diikuti dan ditunggu serta disukai oleh para penikmat manga. Angket itu akan selalu berubah tiap minggunya tergantung para pembaca karena majalah Shonen Jump ini terbit tiap minggu. Jika sampai peringkatnya jatuh hingga ke angka 10 bahkan lebih, maka setiap mangaka harus siap-siap hengkang dari serialisasi. Pada awalnya Mashiro dan Takagi digadang-gadang akan menyaingi Nizuma, tetapi tiap minggunya peringkat mereka semakin menurun dan tertinggal jauh dengan manga Nizuma yang berjudul Crow. Setelah beberapa minggu serialisasi, mereka akhirnya sangat kelelahan. Selain terus memeras otak dan tenaga untuk memikirkan lanjutan cerita manganya, mereka juga tertekan dengan peringkat mereka yang semakin menurun. Ini adalah fase yang sama dengan yang dialami oleh paman Mashiro, yaitu Taro Kawaguchi, hingga menyebabkan dia meninggal dunia. Rasa lelah itu juga membuat mereka cekcok dan marah-marah gak jelas. Setelah itu, Pak Hattori, editor mereka, menemui mereka untuk menyemangati dan merefresh mereka. Dari sinilah muncul ide untuk menambahkan karakter baru, di mana sebenarnya karakter itu sudah dibuat oleh Mashiro jauh-jauh hari di Kala Iseng. Ya, itu adalah gambar Miho yang selalu ada dalam pikiran Mashiro. Melihat itu, Hattori memberi arahan untuk memasukkannya dalam cerita mereka, dan mereka berdua pun semangat kembali menggarap manganya dengan karakter Miho di dalamnya. Perkembangan manga mereka ternyata semakin pesat dengan hadirnya karakter Miho di dalamnya. Para editor, bahkan kepala editor, sangat terkesan dengan edisi minggu ini dan peringkat mereka langsung naik drastis dari peringkat 9 ke peringkat 4. Tak disangka, selalu memikirkan yang terkasih tak selamanya berujung kehancuran. Cih, asalkan gak mikirin mantan aja. Cover bagian depan majalah pun diawali dengan gambar manga dari Mashiro dan Takagi. Para pembaca sangat antusias membaca manga karangan Takagi dan Mashiro ini.
Di minggu selanjutnya, peringkat mereka sama dengan Nizuma, yaitu sama-sama di peringkat 2, karena jumlah angket untuk mereka jumlahnya sama. Dari sini, Mashiro dan Takagi semakin bekerja keras membuat manga mereka, bahkan hingga gak tidur beberapa hari. Dari sinilah, Mashiro mengalami apa yang seperti pamannya dulu alami. Dia tiba-tiba kencing darah lalu ambruk tak sadarkan diri. Akhirnya, dia pun dilarikan ke rumah sakit. Di sana, dia mengalami sakit hati, maksudnya menurunnya fungsi hati atau sakit liver. Dia dijaga oleh Takagi. Selang beberapa waktu, Pak Kepala Editor dan Pak Hattori datang untuk menjenguk. Kepala Editor menyampaikan sesuatu yang sangat menyakitkan bagi Mashiro dan Takagi. Serialisasi manga mereka akan hiatus hingga mereka lulus SMA. Bukan tanpa alasan, ini juga dilakukan demi kebaikan bersama. Kepala Editor jadi teringat tentang kematian paman Mashiro, yaitu Taro Kawaguchi, yang mengalami hal yang sama seperti Mashiro saat ini sebelum akhirnya dia meninggal dunia. Padahal untuk serial selanjutnya, manga mereka akan mendapatkan halaman berwarna, yang artinya manga mereka semakin mendekati kesuksesan. Tetapi hal itu terpaksa harus ditunda dulu. Perasaan sedih, marah, dan yang sebangsa dengan itu menyatu padu dalam diri Mashiro dan Takagi. Ya, apa boleh buat. Beberapa hari kemudian, Miho datang untuk menjenguk Mashiro. Jadi salting dia, kedatangan orang spesial dalam hidupnya. Pelan namun pasti, kedatangan Miho membuat Mashiro berbunga-bunga. Dia juga menyadari bahwa latar belakang di manganya itu adalah sekolahnya, dan karakter cewek di manganya itu adalah Miho itu sendiri. Dan yang menyakitkan lagi bagi Mashiro adalah perusahaan tempat Miho bernaung melarang mereka untuk berhubungan, karena mereka tahu bahwa Mashiro dan Miho menjalani hubungan yang spesial, dan itu akan menghambat perjalanan karir Miho. Tapi janjinya Miho untuk mengisi suara di manganya Mashiro yang kelak akan menjadi anime tetap berlanjut, dan Miho berharap manganya cepat diadaptasi menjadi anime. Malam hari, Mashiro tidak bisa tidur, pikirannya hanya ingin menyelesaikan manga. Akhirnya, dia memutuskan untuk pergi dari rumah sakit itu untuk melanjutkan manganya. Tekadnya sudah kotak, bersama Takagi, dia mulai menggambar. Selang beberapa waktu, Hattori, Fukuda, dan juga Hiramaru datang ke tempat Mashiro yang mengetahui dia sudah tidak ada lagi di rumah sakit. Melihat perjuangan Mashiro yang sangat gigih dan mantap, membuat Fukuda tertarik untuk membantunya menyelesaikan serial manganya untuk minggu ini. Meskipun mereka sudah dihiatuskan dan lagi waktunya sudah sangat mepet, tapi mereka tetap berusaha. Tak hanya itu, Fukuda juga menghubungi Nakai yang sudah pulang kampung karena serialisasi manganya sudah dihentikan. Dan tak lama, Nakai akhirnya sampai di sana, dan dia langsung mengomandoi mereka semua untuk mengerjakan manga dunia dan kecerdasan milik Mashiro dan Takagi. Hingga malam hari, mereka berada di sana, dan masih beberapa halaman lagi, padahal waktunya sudah sangat mepet sekali. Hiramaru, Nakai, bahkan juga Fukuda mulai patah semangat melihat waktu yang seakan tak memungkinkan untuk menyelesaikannya malam ini. Lama kemudian, Hattori datang bersama dengan Nizuma, mangaka yang selalu menjadi rival tak terkalahkan mereka. Kedatangannya ke sini menjadi ketegangan, bahkan dia sedikit menambahkan goresan gambar di manganya Mashiro. Tak mau manganya digambar oleh orang lain, Mashiro mengambilnya kembali. Ya, meski begitu, Nizuma malah bangga melihat kegigihan Mashiro. Dia akan menunggunya di Shonen Jump, sungguh rival yang mantap. Setelah Nizuma pergi, ternyata semangat mereka semakin membara untuk melanjutkan manganya, terutama Mashiro. Dia merasa harus mengalahkan Nizuma. Setelah itu, mereka bersama-sama menuju jam untuk menyerahkan hasil karya Mashiro dan Takagi. Di sana, mereka langsung berhadapan dengan kepala editor. Setelah melihat dengan seksama, akhirnya dia memutuskan untuk melanjutkan serialisasi manga dari Mashiro dan Takagi. Selanjutnya, pada minggu itu, peringkat mereka mengalahkan Nizuma. Mereka mendapatkan peringkat 1, sementara Nizuma berada di nomor 2. Tapi beberapa minggu setelahnya, peringkat mereka semakin menurun hingga akhirnya mereka berada di posisi paling akhir dan pada akhirnya diberhentikan. Tapi mereka bangga pernah mendapatkan peringkat 1 dan mengalahkan Nizuma Eiji meski hanya satu kali. Bersamaan dengan itu, mereka juga akhirnya lulus dari SMA, di mana pada hari kelulusan mereka tidak mengikuti acaranya. Kenangan mereka saat SMA hanyalah pada saat tidur di kelas. Selama ini mereka sibuk membuat manga.
Di akhir cerita, setelah lulus dari SMA, mereka semakin produktif membuat manga. Dan dari sinilah muncul berbagai manga yang nantinya akan membuat nama mereka melambung tinggi. Banyak manga karangan mereka yang nantinya akan diadaptasi menjadi anime, bahkan menjadi live action. Memang sesuatu yang ditekuni akan membuahkan hasil yang mantap. Meskipun susah di awal, namun pada akhirnya itulah yang akan membuatnya menjadi pengalaman terindah sepanjang masa yang akan selalu dikenang hingga akhir hayat. Kesuksesan tidak lepas dari proses yang panjang. Sebenarnya, saat saya lihat film ini ada sedikit kekecewaan karena seperti biasanya, film live action akan banyak memangkas beberapa alur cerita, bahkan beberapa karakter. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, untuk menyamakan persis dengan animenya merupakan hal yang cukup sulit, belum lagi durasi waktu yang harus disesuaikan. Ada karakter yang sangat saya suka dalam animenya tidak dimasukkan dalam live action ini, yaitu Kaya Miyoshi, seorang yang sangat periang, sahabat dari Miho Azuki, yang nantinya akan menjadi istri dari Takagi. Dia adalah karakter yang seharusnya ada. Kenapa? Karena sebagian kesuksesan Ashiro Gimoto adalah berkat jasanya. Dia yang selalu membantu mereka saat kesulitan. Bahkan saat mereka berdua bertengkar, Kaya inilah yang mendamaikan mereka berdua. Dan yang paling ditunggu juga sebenarnya adalah saat Miho benar-benar menjadi pengisi suara di anime yang diadaptasi dari manga karangan Mashiro dan Takagi hingga mereka akhirnya menikah. Ya mau bagaimana lagi, kita hanya sebatas penikmat filmnya, tidak ikutan buat juga. Kesimpulannya cukup bagus lah dan sangat bersyukur masih bisa menikmati film ini. Alhamdulillah. Oke wes, terima kasih sudah setia bersama kami. Semoga selalu terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.